lebih spektakuler, ya Dreambox Indonesia. Luar biasa kedua tim, kita berikan tepuk tangan dulu untuk tim Glowing dan Healing. Bermain sangat apik di dua babak awal. Tinggal babak ini kita lihat ya. Sejauh mana kecerdasan pengetahuan mereka akan menentukan siapa yang maju ke Dreambox Indonesia. Oke? Pulang aja Pak. Siap? Siap. Siap dong, mari kita mulai. Inilah dia, babak Play Box. Playbox. Di babak ini, kedua tim harus adu cepat memencet tombol untuk bisa menjawab pertanyaan dari host. Jawaban benar mendapat 10 poin. Sekarang kita mulai. Waktunya Playbox. Pertanyaan pertama. KPK sering melakukan OTT pada pejabat yang diduga korupsi. Pertanyaannya, apa kepanjangan dari tim Glowing duluan ya? Komisi Pemberantas Korupsi. OTT-nya apaan? OTT-nya? Blam. Tahan dulu. Pertanyaannya adalah apa kepanjangan dari OTT? Salah ya? Operasi tangkap tangan. Operasi tangkap tangan. Benar. Tangan di atas meja. Pertanyaan kedua. Sheila on Seven adalah band asal Jogja yang sukses dengan banyak album dan lagu-lagu hits. Meskipun formasi awal band ini telah berubah, namun ada 3 personil yang tetap ada hingga saat ini. Termasuk vokalisnya. Pertanyaannya, sabar banget ya. Sabar banget. Itu namanya? Belajar. Orang sabar itu memang disayang Tuhan ya. Pertanyaannya, apa judul lagu mereka yang berkisah tentang kekasih gelap? Glowing duluan. Silakan. Haleluya. Siapa yang menjawab? Sevia. Sevia. Benar. Pertanyaan ketiga. Siap? Yang berantem? Oh iya. Menang aja berantem. Oke. Kacang lupa kulitnya. Apa arti peribahasa tersebut? Yo. Orang yang lupa dengan orang yang membantu dia di masa lalu. Intinya benar. Sabun cleaner serbaguna ini dapat dibawa pulang jika bisa menjawab pertanyaan Pandora Box dengan benar. Oke, ada Pandora Box, ada vakum cleaner di sebelah sana. Siap dibawa pulang, kalian belum dapat ya? Oke. Siap tim Healing, tim Glowing. Pertanyaannya adalah, aku merupakan bagian tumbuhan yang memiliki fungsi menyimpan cadangan makanan seperti kentang dan wortel. Aku menyalurkan zat hara, mineral, dan air ke bagian daun serta menopang tanaman. Pertanyaannya, siapakah aku? Tim Healing. Tim Healing, gak bisa. Jawabannya? Akar. Benar. Oh iya, dapat lagi. Seru. Tangan di atas meja, pertanyaan terakhir. Tes dulu ya, tadi kayak gak penting. Munyi guys. Oke siap? Siap. Apa nama grup band legendaris dunia di mana John Lennon menjadi vokalis utamanya? Lah, Tim Healing. The Beatles. Kakak boleh nih. The Beatles, benar. Apa-apa, kita lihat dulu poinnya ya. Ya gak usah dilihat lah. Jangan minder dulu. Ya setelah lihat poin baru minder ya. Kita lihat dari tim Glowing dulu. Dia mengumpulkan total poin di babak ini adalah 10 poin. Gak jelek, gak pada nol ya kan. Sama tau seri.
Tim Hile mengumpulkan total poin di babak ini adalah 40 ya. Tara, 40 poin. Wah, kita akan lihat sekarang akumulasi poin dari kedua tim dari babak 1 hingga babak ketiga. Siapa kira-kira yang melaju ke Dream Box Indonesia? Tim Hile mengumpulkan total poin dari babak 1 hingga babak ketiga. Jumlahnya adalah 70 poin. Kan atau tidak ya. Kita lihat tim Glowing mengumpulkan total poin dari babak 1 hingga babak 3. Jumlahnya adalah 30 poin. Yes. Terima kasih untuk tim Glowing. Suatu kehormatan bisa menyambutan. Siapkan diri Anda, tetap di tempat Anda. Kita akan segera kembali setelah pariwara berikut ini di Dreambox Indonesia.